What's up everyone, welcome back again with me to Bulan Baron Crypto and One Inch on the Wednesday on June 2022. Wow. And the time frame 30 minutes from Binance Exchange, One Inch is looking strong and very good. Look at this. Si 1 inch ini sendiri, total kenaikan sendiri sudah cukup lumayan membanggakan ya guys ya. Flash pump up hampir di sekitaran 30% kenaikan. Harusnya ini sih setelah kita beberapa hari sideways di Bitcoin, harusnya sih peluang bagi para altcoin untuk membalikkan arah ya guys ya, ditandai dengan Bitcoin dominance yang semakin membanggakan. Dan si 1 inch ini sendiri sebenarnya salah satu koin dengan posisi area support di setengah dolar ya, dengan area strong support itu sendiri ada di sekitaran 0,2 dolar dan dia masih ketahan di setengah dolar. Tapi harusnya sih potensinya untuk epic comeback, peluangnya harusnya sih posisi di sini untuk rebound harusnya sih sudah kita nanti ya, karena ini bisa dibilang si 1 inch ini sendiri sebenarnya sudah ada di deep ya guys. Apakah sudah saatnya untuk membeli daripada 1 inch ini? Sebenarnya benar-benar menarik, harusnya sih memang si 1 inch ini sendiri peluangnya untuk menuju emas sudah harus sangat membanggakan ya guys. Dan kalau kita lihat di sini guys ya, kita paling tidak harus bisa nge-break di area sekitaran 1 dolar untuk si 1 inch ini sendiri agar potensi untuk cudemon-cudemorsnya ini sendiri bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Semisal kita berhasil jebol dan berhasil break di area sekitaran 1 dolar Israel, maka potensi untuk cuan dari si 1 inch ini sendiri kita bisa ke arah sekitaran kita bisa profit di area sekitaran 1,3 dolar sampai 1,5 dolar menjadi area profit daripada si 1 inch yang terbaru. Segitu saja update terbaru tentang 1 inch dengan potensialnya. Apabila berhasil break di angka 1 dolar, kita akan menuju profit di 1,3 sampai 1,5 dolar. Segitu saja update terbaru kali ini. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam 1 inch, ready to the moon.